di YouTube channelnya Kanaka Adi Hamid. Nah, hari ini kita lagi kolaborasi sama mbak-mbak yang cantik. Kita mulai dari ujung ya, perkenalkan mbak yang di ujung namanya. Halo, nama aku Silmi. Yang di tengah namanya mbak. Hai, nama aku Sani. Ini? Hai, nama aku Tata. Dan hai, aku Kanaka. Dan ini Mami Kanaka. Nah, hari ini kita mau ngapain mbak? Challenge makan samyang. Yo, siapa yang mau nyebutin rasanya? Ada rasa apa aja tuh? Coba mbak, sebutin mbak. Mana? Samyang cheese, carbonara, extra hot. Oh, extra hot. Ini extra hot ya guys, tuh. Nah, kalau yang ini apa nih mbak? Samyang carbonara. Oh, yang itu mbak, coba lihat di kamera mbak. Samyang original. Oh, sama yang bawahnya apa tuh? Samyang cheese. Samyang cheese. Oke, nonton terus ya guys. Oh iya, sebelum kita mau masak, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. A few moments later. Oke, sebelum makan marilah kita berdoa. Ayo sama mimin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke teman, mari kita makan. Mbak Silmi makan mie samyang rasa apa? Original. Mbak Tata? Carbonara. Mbak Sani? Tante? Ini yang super hot guys. Oke guys, ini challenge-nya siapa yang kalah nanti bakalan nyanyi sambil joget guys. Nyanyi lagu dangdut. Menang dapat hadiah. Apa? Yeay, rahasia dong, surprise. Yeay, kakak mau ikut gak? Kakak. Kakak. No. Oke. Okay. Makan guys. Ini nanti pedes aja. Bukan itu kancilan. Pedes. Ntar ada waktunya minumnya ntar. Bismillah. Wow guys, rasanya meledak di mulut guys. Cobain yang carbonara.
Ayo, semangat semangat. Ini guys, ini makan buah nara guys. Bumbu dapur itu ya. Kita coba yang original guys. Baik. Udah ada yang minum, udah boleh minum sedikit. Ayo Tata minum. Ayo mau minum. Mbak Tani gak mau minum. Gak mau nyanyi dangdut. Gak mau nyerang gak? Alah, minum. Ada yang mau nyerang gak? Enggak. Tata, nanti Tata udah nyerang. Enggak. Enggak, tapi udah minum. Susah banget ngambil yang ini guys. Mbak tolong gak? Gak minum. Gak apa-apa minum guys. Udah. Hai. Pedesan. Ih, panjang banget. Tata tolong potongin pakai sendok. Ya, kayak garpu ya. Udah. Ih, pakai tangan. Aku belum. Yang original guys. Sama ya guys. Sani berarti menangin lah. Wow, Sani. Semangat Sani, Mbak Sani. Kayaknya Mbak Sani nih guys. Paling semangat nih guys. Ya Sani mah. Tapi pedas tau. Iya. Biasanya. Akhirnya. Sani sini udah merah. Mau. Ini berarti pada nyerah ya. Iya. A few moments later. Yang original itu rasanya biasa. Pedas doang. Masin ya? Iya. Tuh, kalau yang carbonara gimana Mbak Tata? Pedas banget. Pedas doang ya? Tapi kayak ada aroma-aroma jamur itu guys. Kalau yang cheese gimana Mbak Sani? Pedas banget. Tapi cheese-nya kerasa enggak? Kerasa dikit. Kerasa guys. Dikit ya? Tentang. Kalau yang ini, pedas banget. Nggak ada manis-manisnya. Terus asin doang guys. Dan akhirnya kita nggak kuat pada minum semua guys. Jadi challenge-nya final. Gagal. Tapi yang tetap minum Tata. Tapi tetap yang dapat hukuman Tata. Sampai sini dulu ya challenge kita hari ini untuk mie sambil. Tapi final. Gagal guys. Kenapa belum jadi hukumannya? Nanti abis ini baru joget. Si Tata harus joget dan nyanyi dangdut guys. Oke guys, cukup sekian dulu dari kita. Kalau ada kata-kata yang salah, kita mohon maaf ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yeay, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ayo joget Tata nyanyi. Yeay. Ayo kita lagu musiknya mana musiknya?